Sobat Abdiolosan, pagi ini salam literasi yang kita membaca pagi ini. Saya berada di duanya, jadi tunggu yang jalan. Ini suasana yang sedang menunggu kereta, dan ini keretanya sudah datang. MRT bukan kereta. Selamat datang para penumpang. Kereta ini menuju stasiun akhir, Bundaran HI. Bundaran HI. Dear passengers, welcome on board. This train is bound for Bundaran HI. Bundaran HI. Dilihat dari atas, MRT. Ada petunjuknya arah Lebak Bulus, kalau sana arah Bundaran HI, ini arah Lebak Bulus. Suasana
Stasiun Cipete Raya kosong ya, para Lebak Bulus. Jadi kalau ke Jakarta jangan lupa harus nyobain MRT. Ini dari rumah saya hanya 1 kilo saja. Kita akan pada seluruh penumpang yang akan melakukan keberangkatan tiba keretanya aman, ini yang dari Lebak Bulus penumpang yang keluar dari dalam kereta, terima kasih. Dan ini yang dari Bundaran HI. Bisa duduk kosong kalau ke Lebak Bulus. Kita akan sampai Lebak Bulus pas akan selamat datang para penumpang. Kereta ini menuju stasiun terakhir, Lebak Bulus Gran. Lebak Bulus Gran. Dear passengers, welcome on board. This train is bound for Lebak Bulus Gran. Lebak Bulus Gran. Kita lanjut Jakarta, jangan lupa ya harus naik MRT, bersih, sejuk dan nyaman. Nah, ini kita akan berhenti di stasiun akhir Lebak Bulus. Tadinya saya mau turun lagi di Fatmawati, tapi kayaknya nggak bisa. Thank you for taking MRT Jakarta and see you in the next one. Kita stasiun berikutnya, Lebak Bulus Gran. Lebak Bulus Gran. Pintu di sebelah kanan akan berbuka. The next station is Lebak Bulus Gran. Lebak Bulus Gran. The doors on the right side will open. Itu gereja. Oke, kita berhenti di sini. Pintunya otomatis, bro. Jangan dibuka sendiri ya. Dia akan buka sendiri. Oke. Ini perjalanan akhir dari nyobain MRT. Nah, teman-teman, ini stasiun besarnya di Lebak Bulus untuk MRT. Jadi semua kereta itu parkirnya di sini, di Lebak Bulus ini, stasiun Lebak Bulus. Itu gedung kantor utamanya MRT. Nah, seperti stasiun biasa aja, banyak rel di dalamnya. Tapi sebetulnya ini hanya untuk parkir aja,
sama memutar untuk keretanya ya. Jadi bukan memutar, kalau di sini dia masuk dulu, mundur dulu ke sana, kemudian balik lagi, karena dia akan ganti apa namanya jalur ya. Nah kemudian pada saatnya harus perawatan dan sebagainya harus kesini nih, parkir dan sebagainya di satu ini. Kebetulan sekarang lagi operasional semua, jadi kosong di sini. Oke, kita lanjut ya. Nah teman-teman, ini akhir perjalanan dengan MRT. Mudah-mudahan berkesan. Jadi teman-teman nanti kalau ke Jakarta jangan lupa sekali lagi naik MRT ya. Terima kasih, salam literasi, ayo membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.